Assalamualaikum dulur. Salam buat para penghobi dan pecinta layang-layang di mana-mana berada. Di sini ada sebuah layangan kepingan, lur. Ini adalah kepingan layangan naga, lur. Satu keping. Jadi ini sebuah lingkaran, kerangka lingkaran. Terus dikasih sampul kain. Ini ada motifnya, motif sablon, lur, ini, lur. Kerangka fiber ya, lur. Ini diameter sekitar 45 sentian. Ini katir, lur. Ini juga dari kain. Ada 3 pelitir-pelitir. Nah, ini namanya layangan kepingan, lur. Nah, bisa terbang sendiri seperti layangan keadaan, lur. Tapi ini bentuknya kepingan unik, sebuah lingkaran. Ini kepingan milik naga itu, lur. Nah, itu naga itu. Ini nanti akan diterbangkan. Oke, kita terbangkan. Ini dibantu oleh Mas Aan Pro, mempunyai channel namanya Aan Pro tentang layang-layang juga, lur. Ini layang kepingan akan saya terbangkan. Oke, 1, 2, 3. Terbang, lur. Layangan kepingan bisa terbang, lur. Ini, lur. Bahan kerangka fiber, sampul menggunakan kain. Menggunakan kain untuk palangan juga menggunakan fiber ya, lur. Katir juga menggunakan kain. Asik, lur, ini, lur. Kalau mempunyai tali yang sangat panjang bisa diulur sampai tinggi. Ini sangat dengan 3 meteran, lur. 3 meteran panjangnya, tingginya, lur, maksudnya. Buat mainan untuk anak-anak cocok ini, lur. Buat bapak-bapak kalau punya anak kecil dibuatkan, biar buat hiburan anaknya. Anak kecil juga bisa buat sendiri, lur. Pakai bambu juga bisa, asalkan untuk lingkaran harus sama, lur. Jangan lonjong. Oke, hiburan bisa ini, lur. Buat menghilangkan rasa jenuh di rumah selama PSBB, mundur di kamar juga bisa. Enggak, gue orang tempat yang luas, lur, di persawahan atau di pinggir pantai. Ya, Mas Apur. Pokoknya lu enggak, oh iya. Ya, Mas. Iya, weh, gue rebutan, lur, udah gede-gede, udah seneng, lur. Udah bocah cilik. Saya ngecah cilik, gede gawat, lur, hiburan.